Halo guys, buat teman-teman yang nonton, welcome. Hari ini gue bikin video mengenai trip ke Toronto. Gue besok akan pergi ke Toronto bersama Marsha. Kenapa kita pergi ke Toronto? Sebenarnya banyak alasan sih, tapi yang pertama American Thanksgiving. Jadi kita mau jalan-jalan. Enaknya kalau misalnya kita ngerayain American Thanksgiving di Kanada, itu semuanya buka. Sedangkan kalau misalnya kita jalan-jalan di Amerika pas Thanksgiving, itu selalu semuanya tutup. Jadi I think it's gonna be a great trip. Dan juga di Toronto banyak makanan juga, apalagi makanan Indo. Jadi pengen banget makan makanan Indo. So, gue akan ngajak kalian untuk kita berangkat dari Halifax ke Toronto. Gimana sih perjalanan pesawatnya, segala macam. So, sebelum kita lanjut, nonton dulu ini. Oke guys, aku mau packing dulu sekarang ini malamnya karena pesawatnya itu besok pagi jam 7:30. So, aku mau packing sekarang. Oke guys, gue udah selesai packing. Jadi, karena gue perginya 3 hari ya, jadi gue 4 hari actually. Jadi gue bawa sweater semua, sweater 3. Terus gue bawa celana 1, terus yang 1 besok dipakai. Terus kolor 3, kaos kaki 3, baju daleman, baju buat tidur. Udah, itu doang sama masker. So, pretty simple. Ini gue cuma pakai setengahnya doang. Jadi ini nanti gue tutup. Ini nanti kalau misalnya ada beli apa, bisa taruh di sini. Okay guys, gitu aja untuk malam ini. Habis ini gue juga mau tidur. Besok pagi baru bangun jam 6. So, I'll see you in the morning. Halo guys, selamat pagi. Sekarang ada jam 6 pagi. Dan kita lagi nungguin Uber, sekarang mau ke airport. Perjalanan dari sini ke airport kira-kira 20-an menit. Dan boarding sekitar 1 jam lagi. So, kita mau berangkat sekarang langsung ke airport. Halo guys, jadi sekarang gue udah di airport, airport Halifax. Dan tadi pas nyampe, itu karena kita gak ada bagasi, jadi kita langsung ke security alias TSA. Terus tadi gue kena random check untuk yang vaksinasi, karena peraturan di Kanada adalah untuk yang penerbangan domestik, semuanya harus divaksin. Jadi tadi gue menunjukin vaccination records. Terus sudah, habis itu masuk seperti biasa. Airportnya ya, dibilang gede sih enggak ya, tapi enggak kecil-kecil banget sih, lumayan lah. Terus karena ini masih pagi, masih gelap, jadi kayak toko-toko juga tutup. So ya, prosesnya cukup gampang ya, enggak gitu rumit. Dan sekarang bentar lagi udah mau boarding, kita akan terbang ke Toronto. Penerbangan kira-kira 2 jam setengah. Thank you.
kita udah sampai di Toronto. Sekarang masih jam 9:30. Dan sekarang gue mau ngambil mobil. Halo guys, udah dapet mobilnya, tapi aduh, tadi experience untuk dapetin mobilnya agak kurang bagus, jadinya bingung juga ya. Tapi maksudnya oke lah, ini bisa parkir sini gak sih? Bisa. Oke, gue lagi cari parkir. So Monday to Friday. Hari ini hari apa? Iya, bisa. Tapi mobil ini dikasih mobil baru loh. Ini 2021 Hyundai Elantra. Oke guys, jadi ini mobilnya. Di belakang gue ini Hyundai Elantra, actually it's really nice. Dan sekarang udah nyampe, nanti kita lanjut lagi. Halo guys, ini lagi di KJRI Toronto. Dan actually tempatnya bagus. Dan pertama kali juga kesini, so I'm amazed. Halo guys, hari ini hujan dan ini kita di Chinatown. Jadi wet banget, gue susah mau nge-shoot video, susah. Tapi gue akan coba sebisa mungkin, oke? Okay? Jadi gue mau cerita nih ya. So, tadi gue sama masyarakat pergi makan. Kita tuh pergi makan di kayak di Chinatown. Terus ada Chinese restaurant kan, Chinese food kan. Itu kayak makan bebek, babi gitulah. Terus kita masuk nih ke dalam. Habis itu pas kita duduk, di sebelah kita itu ada satu ibu-ibu. Dia bukan orang Cina, jadi dia ngomongnya bahasa Inggris, tapi Inggrisnya juga ya gitulah pokoknya. Gua enggak rekam kejadiannya, tapi gua rekam restorannya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat nih sebagai gambaran, nih gua taruh di sini ya. Jadinya kita pesan makanan dong. Pas kita lagi nunggu, tehnya dia datang. Nah, terus pas tehnya dia datang, dia bilang kayak dia komplain, "Ini tehnya terlalu pekat. Tolong tambahin air panas, saya enggak mau terlalu pekat." Pelayannya tuh kayak gitu. Nah, terus akhirnya diambil, diisi, tambahin air panas, dibalikin. Terus nggak lama kemudian makanannya datang. Jadi dia pesen mie kuah gitu sama bebek. Bebeknya dipisah ya, bebek panggang. Terus dia komplain bebeknya kok beda gitu katanya. Terus minta diganti, nggak mau, saya nggak mau yang ini. Nah, terus orangnya kayak kesel dong, kayak ini bebeknya lu expect kayak gimana gitu kan. Terus orangnya bilang, "Saya waktu itu pernah makan di sini bebeknya enggak kayak gini." Terus pelayannya juga kesel, orang Cina. Ngomong bahasa Inggris tapi marah-marah. "The duck will not be the same shape." Kayak you always change, you always keep changing. Akhirnya orangnya mau ngangkat dong sambil kesel dong bebeknya. Terus customernya bilang, "Udah, taruh aja, enggak usah taruh aja." Terus kayak pelayannya marah-marah lagi kan, kayak "You always keep changing." Terus pas ditaruh lagi, dia tiba-tiba keluar gitu aja, ditinggalin makanannya. Terus gue kayak, wow, ini bener-bener city banget, Toronto banget. Karena gue udah lama ya, maksudnya gue udah setahun, gue tinggal di Kanada, gue gak tinggal di kota. Beda banget, gue kayak shock. Maksudnya, wow, pelayannya marah-marah first of all.
Terus dia kayak kabur, main-main keluar gitu aja. Cukup shocking aja. Tadi juga kita pergi ke kayak market gitu ya, St. Lawrence Market. Itu orangnya jutek-jutek. Kayak nggak ramah sama sekali. Kalau misalnya kita biasa di New Brunswick atau di Halifax gitu kan, orangnya bilang, hi, how are you? Terus kayak suka ngajak ngobrol. Ini nggak sama sekali. Dan kita shock gitu, karena kita kebiasaan ramah, apalagi kita tahu kayak Canadians are so nice. Kita juga pernah ngomong nih di video ini bahwa Canadians are so nice. Jadinya cukup shock aja, tapi kita at the same time kita sadar bahwa kita tuh di Toronto, kota terbesar lah di Kanada yang populasinya benar-benar 8 juta ya atau berapa, atau 4 juta ya gue taruh sini. Guys, nah ini kita udah nyampe di restoran Indo, salah satu tujuan ke Toronto. Dan ini gue pesen bakmi, dan ini ada nasi goreng kampung. Ini nasi gorengnya. Tapi udah gosong-gosong ya. Ini agak gede ya? Menurut kamu mie-nya ini bikin gak temen? Ini kita pakai sambal. Ini nasi goreng enak. Kuahnya agak tawar. Kamu mau cobain gak? Dagingnya. Tapi bakminya rasanya enak, cuman mie-nya aja nih yang agak gede. Oily banget. Ini harganya $13.50. Nasi goreng harganya $14. Kita cobain pangsitnya. Gorengnya enak, cuman kurang asin ya, kurang gurih ya. Ada sambal tango ya. Nama restoran ini adalah Sambal Teo. Dan ini bukannya itu cuman bulan November ini, jadi satu bulan ini. Dan hari Minggu ini udah terakhir. Jadi makanya kita kesini sebelum dia tutup lah. Dan ini letaknya ada di mall. Dan ini kayak di food court gitu. Cuman mereka punya tempat sendiri di mana kayak kalian bisa makan di sini kayak dine in. Oke guys, ini habis di dua. Satu nasi goreng sama bakminya, dulunya habis. Gimana menurut kalian, worth it gak? Nasi goreng $14 sama bakmi $13.50, terbang ke Toronto demi makanan Indo. Komen di bawah. Oke guys, gue tadi udah selesai makan di Sambal Teo Toronto. Tadi gue juga beli sambelnya, jadi actually dia jual sambel juga nih di jar kayak gini. Harganya $12, menurut kalian gimana? Menurut gue sih sebenarnya agak mahal, cuman kayak karena mereka bikin kan homemade, jadi gue cobain. Terus mereka ada kayak beberapa rasa kayak sambal bawang, sambal kalasan, sambal ijo, sama sambal ikan cakalang. Cuman gue pilih yang kalasan nih, gue cobain yang ini satu. Kayaknya sih enak kelihatannya. Soalnya tadi nasi gorengnya juga berasa pedes banget. Jadinya gue pengen cobain sambalnya langsung. Oke guys, itu aja video hari ini. Di video berikutnya gue juga bikin video mengenai berapa jumlah uang yang gue keluarin untuk satu hari di Toronto. Thank you for watching, I'll see you next time. Bye guys.